Kementerian Pertahanan British telah mengenal pasti dua buah kapal perondanya, yaitu HMS Tama P233 dan HMS P234, untuk ditempatkan di perairan di Indo-Pasifik secara tetap untuk mencabar tindakan haram Cina yang mendakwa 90% daripada Laut Cina Selatan adalah miliknya. Tindakan Britain menempatkan dua kapal perangnya secara tetap di Indo-Pasifik ini adalah selaras dasar negara itu yang mahu meningkatkan peranannya di rantau ini bagi menangani sikap agresif Beijing. Peningkatan peranan British di Indo-Pasifik itu sudah pun dilihat menerusi kerahan Carrier Strike Group 2021 diketuai oleh kapal pengangkut pesawatnya HMS Queen Elizabeth ke Asia Pasifik. Ketika ini, HMS Tama dan HMS Spey akan dikerahkan ke Indo-Pasifik pada akhir Ogos ini dan akan dibantu oleh rakan-rakan kami semasa operasi mereka, termasuk Australia, Jepun dan Singapura, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan British. Menteri Pertahanan British Ben Wallis berkata ia komited untuk bekerjasama dengan rakan-rakannya di Indo-Pasifik untuk mempertahankan nilai-nilai demokratik, menangani ancaman bersama dan memastikan negara kami selamat. Sebelum ini, Britain juga mengumumkan bahawa ia akan menempatkan satu unit anggota tentera dipanggil Littoral Response Group di Indo-Pasifik pada masa akan datang untuk misi-misi evacuation dan anti-terrorism. Keanggotaan unit khas ini mungkin akan datang daripada SAS, SBS atau Marines. Namun, apa yang menimbulkan persoalan adalah kedua-dua kapal peronda itu, HMS Tamar dan HMS P itu adalah ia merupakan kapal peronda yang boleh disifatkan sebagai toothless kerana hanya dilengkapi dengan meriam 30mm dan machine gun berat. Bagaimana HMS Tamar dan HMS P yang memiliki berat sekitar 2000 ton itu mahu berdepan dengan kapal-kapal peronda dan tentera laut Cina yang beratnya sahaja mencecah 10,000 ton sebuah? Mungkin apabila berlaku kecemasan, bantuan daripada Australia, Jepun dan Amerika Syarikat sentiasa boleh didapati dengan mudah, memandangkan kapal-kapal perang negara berkenaan juga kerap melakukan rondaan di perairan di Indo-Pasifik. Dijangkakan akan lebih banyak kapal-kapal perang daripada negara-negara NATO melakukan kunjungan ke Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan selepas ini. Selepas pertubuhan tersebut mengeluarkan kenyataan keras terhadap China pada sidang kemuncaknya baru-baru ini, kita tunggu dan lihat apa reaksi dari pihak China selepas ini di Laut Cina Selatan.